Hai, selamat pagi. Saya Akmal Sulaiman. Okey. Saya latar belakang grafik artis UiTM Perak. Okey, sebelum ni saya bekerja sebagai grafik artis lah sebelum bangunkan startup social media ni. So, startup ni dropart.xyz. So, kami bangunkan sebuah platform berbentuk social media untuk artis dan designer berkumpul. Objektif kami nak transparentkan industri ni. Okey. Sebab kita tahu kat Malaysia ni ramai artis yang berbakat tapi orang tak kenal. So objektif kami nak transparent industri tu. Okay, buat masa ni kita tak ada servis lagi. So kami just kumpul database lah. Okay, daripada resources yang ada sekarang ni, artis dan artwork, kita boleh buat macam-macam. Okay, so far kita orang dah manage gathering, exhibition, kita ada buat talk, conference dekat universiti. Yang terbaru ni bulan 10 kita akan manage satu gallery exhibition untuk alternative art ni. Setakat ni kita orang cuma ada 4 orang. So saya untuk bahagian grafik, so seorang lagi fine art, dua orang fotografer dan fashion designer. Kira problem statement dia macam tadi lah, kat Malaysia ni ramai artis yang berbakat, designer berbakat tapi orang tak kenal. So macam fokus kita orang sekarang ni, untuk sekarang kita ada dua artis yang orang tak kenal tapi memang ada world class punya talent. Memang ada kat Malaysia ramai. Satu lagi artis yang memang dalam industri tapi orang just kenal produk atau jenama. So macam orang tak tahu siapa back-end artis tu. So itu yang kita nak ketengahkan. So kita buat platform yang orang tak perlu follow sekarang ni. So macam upload artwork, orang semua boleh nampak, orang boleh kenal. So objektif kita sekarang ni memang nak transparentkan industri lah. Kebanyakan platform kreatif berbentuk portfolio. So DropArt kita fokus untuk interaktif. Okay, so far macam sekarang kita orang baru fasa satu untuk bangunkan industri. So kita kumpul database, cari artis, cari artwork untuk kumpulkan, kita manage elok-elok. Sebab sekarang ni kita nak cuba susun daripada segi kategori artis tu, location dia kat mana. Sebab resources tu kita nak kawal supaya senang dan tersusun. Contoh macam sekarang Johor perlukan graffiti artis tapi kena cari sampai ke Selangor sebab access tu. So itu yang kita nak manage balik supaya senang. Artis dan artwork tu kita boleh manage dalam satu kategori resources yang mudah lah. Okay, sebab sekarang memang apa-apa orang nak social. Kalau macam waste, dia orang socialkan GPS. So macam kita sekarang ni DropArt, kalau kata paling mudah, kita nak buat creative agency yang disocialkan. Sebab kita punya target nanti kita nak buat satu konsep macam Grab untuk designer. Tapi untuk buat satu benda tu, ekosistem tu kena besar dan powerful. So kita kena start dengan macam resources kami sekarang memang terhad. So kami start manage resources je dulu. So daripada resources tu sekarang ni baru kita nak bawa macam ada features-features baru lah. Nak socialkan creative agency tu. So maknanya DropArt ni lebih kurang macam social creative agency. Kita nak transparentkan, kita nak penetrate artis dan job tu mudah lepas ni. Tapi untuk terus ke situ, kita start dengan social media yang transparent saja dulu. So lepas ni baru kita akan letak features untuk artis boleh dapat job terus, klien boleh contact artis direct. Target market sekarang ni memang creative industry jugalah. So, macam industry player yang ada sekarang ni, itu yang kita orang punya fokus lah sekarang ni. Tapi selain tu, sekarang kita nak start bawa orang yang bukan design masuk. So kita tengah set up untuk komik, content komik. So depan ni kita nak buat DropArt TV, kita nak buat blog untuk orang yang bukan design pula untuk explore platform ni. Sebab sekarang memang platform ni fokus untuk designer saja. Okay, setakat ni memang okay, honestly DropArt memang tak pernah buat marketing berbayar lagi setakat ni. So memang kita orang memang just dalam circle yang ada ni, just share mulut ke mulut je lah. Sebab kita orang punya target sekarang ni nak positionkan brand tu sebagai social media. So kita, social media ni biar nak represent company yang macam Pinterest, Instagram. So kita tak berani lagi nak buat marketing besar-besar. So macam sekarang kita strategi kita orang memang buat secara manual. Marketing tu marketing yang macam okay, kalau macam artis ni dia tak sama dengan orang biasa. So macam cara nak promote dia orang ni, kalau macam kita promote just poster, panggil tak berapa ni. So kita orang lebih prefer macam cari artis tu, contact sorang-sorang. So setakat ni cara tu lagi berhasil nak dibandingkan dengan macam buat marketing yang announce macam nak cari penyanyi apa semua, boleh kita buat iklan macam tu. Tapi kalau artis yang art ni, so macam kita prefer lagi macam contact sorang-sorang. So macam makan masa tapi berbaloi. Sebab sekarang ni memang objektif utama nak transparentkan industri, nak cari orang-orang macam luar bandar untuk tunjuk bakat. Sebab talent kat Malaysia ni bersepah. Tapi macam itulah,
kita kena cari. So macam kalau nak harap dia je datang kat kita, tak boleh lah. Sekarang kita memang, kita yang pergi cari artis dulu. So sekarang ni memang kita strategi banyak ke collaboration lah. So macam ada collaboration dengan gallery. Sekarang kita tengah workout dengan overseas Ara dan Masara untuk buat exhibition bulan 10 ni. So kita ada workout dengan UiTM, UiTM Perak, Fakulti Art and Design, Department Digraph, Grafik. So kita ada buat kerjasama dengan agensi graphic agency kreatif. So kebanyakannya memang apa-apa program kita akan buat kerjasama. So, macam exhibition apa semua sebelum-sebelum ni, gathering, kebanyakan kita buat kerjasama lah dengan industri player yang sedia ada. Sekarang kita tengah workout dengan kerajaan Johor untuk manage kalau jadilah drop art untuk region Johor. Sebab kita punya target lepas ni kita nak manage data tu lagi solid lah. So macam setiap negeri kita dapat track artis dengan lagi proper data tu. So macam sekarang kita nak cuba start dengan Johor dulu. So macam kita dapatkan artis konten Johor untuk kerjasama dengan kerajaan Johor. So macam kalau okey depan ni, kita akan buat kerjasama dengan setiap kerajaan negeri lah untuk manage database artis yang lagi proper. Sebab sekarang kita orang punya data artis, just email dan kategori. So lepas ni kalau dengan kerjasama kerajaan, mungkin kita akan dapat data yang lagi lengkap lah untuk setiap artis tu. So maknanya depan ni resources akan lebih terkawal, tersusun lah. Setakat ni memang orang akan prefer social media yang sedia ada lah, Instagram. Tapi kalau untuk kreatif, memang international kebanyakan dah ada macam Behance, DeviantArt, CarbonMate. So tapi itu bukan kompetitor kita lah, kita orang kecil lagi. So kebanyakan kompetitor tu tak ada lah, lebih kepada macam community-community lah. So status kita orang lebih kepada community. So dia bukan kompetitor lah. So kita orang punya team jugalah sebenarnya. Okay, DropX tu exhibition yang kita nak, akhir pameran ni yang kita nak bawa alternative art ni ke galeri. So macam kita tahu sekarang ni, kalau kat Malaysia art, orang akan macam fine art, orang akan rasa macam sculpture, tu je. Tapi kita nak buat alternative art ni, macam grafik, macam street art, toys, art yang commercial, yang kita nak bawa dia ke galeri supaya dia nampak lagi established, lagi classy. So DropX ni memang kita cari talent-talent yang berkaitan macam tu untuk bawa dieksibitkan dalam cara yang kemas dalam galeri tu lah. So, macam untuk features, lepas ni kita tengah workout untuk buat drop art TV, blog, print on demand. Dan lepas ni yang terbaru, mungkin next year kita tengah nak buat satu directory khas macam Yellow Pages lah untuk kreatif industri ni. Kita nak cari, sekarang kita just cari artis je. So lepas ni kita nak cari event, macam apa ni, gallery, production, studio. So macam lagi senang lah kreatif industri tu tersusun. Kita nak buat satu digital industri untuk industri kreatif ni. Cabaran fun lah. Kita orang buat semua sendiri, macam lack of fun lah. Setakat ni memang semua benda buat sendiri. Dan kelemahan drop art ni, nama drop art, tapi macam kita orang masih tak dapat lagi UI punya designer. So macam sekarang UI kita masih tak best, dan kita orang masih bergantung kepada web sahaja, tak ada apps. Sebab semua tu macam masalah kat fun lah. So macam technical apa semua pun kita tak boleh nak expand lagi sebab fun lah. Tapi kita orang memang kena survive lah macam tu. Kita orang ada long term strategy. So macam untuk fasa sekarang, masa saya start dulu, saya dah tahu macam setahun hingga tiga tahun ni memang tak ada keuntungan sebenarnya. Okay, tapi macam sekarang kita, bila kita dah start manage exhibition apa semua ni, kita nampak macam adalah macam minor profit daripada macam buat kerjasama-kerjasama tu. Dia orang akan ada sponsorship apa semua, kebanyakan macam tu lah. So bila lepas ni kita nak expand kepada, sekarang drop art fasa industri lagi untuk database. So depan ni kita nak start masuk ekonomi dengan media. Kat situ baru kita boleh start buat profit lah, bila kita punya database dah lengkap apa semua. Sebab depan ni ekonomi kita nak fokus untuk bantu kreatif artis ni buat profit. So kat situ kita akan start ada ni lah pendapatan. Macam media pun sama, depan ni drop art TV apa semua, kita nak start buat coverage tentang content kreatif. So dekat situ lah kita akan start generate income. Untuk bahagian industri ni, database memang tak ada income lah. Bukan tak mendatangkan keuntungan, dia belum sampai fasa tu. Sebab setiap negara, macam kita belum tahap negara yang maju. So macam Jepun, anime dia orang dah jadi industri. Dia orang punya toys dah jadi industri besar. Macam kat Hollywood, dia orang punya movie dah besar. Sebab faktor negara tu juga. So macam Malaysia ni negara yang bangun, dia akan sampai masa
industri itu akan berkembang juga. So kita harap macam okay, contoh macam Facebook. Sebelum ni ada Fenster, MySpace. Tapi Facebook ni berjaya bagi kami sebab time tu lah internet dah start berkembang. Smartphone dah lagi senang orang nak access. So dia sampai kat waktu dia tau. So macam kat Malaysia ni, sampai masa nanti memang industri yang sepatutnya akan berkembang lah. So macam tu proses untuk setiap negara rasanya. So macam industri kreatif ni, macam sekarang kita dah start nampak yang banyak talent-talent yang dah start ada pencapaian international. So macam sampai masa benda tu akan jadilah. Okay, memang kita orang dah last year kita 6 kali masuk pitching kat government. Okay, kebanyakan feedback yang diorang cakap macam benda ni benda yang bukan mass, benda yang niche. Tapi kita orang, saya sendiri graphic artist, dulu pernah kerja production, job tak pernah masuk. Tak pernah kurang. So macam kita tahu yang demand supply tu memang wujud, besar benda tu. Cuma benda ni tak macam pertanian, benda yang orang nampak sangat. Sebab dulu orang tak terfikir pun yang macam cover photo Facebook pun orang nak tempah untuk design. Sekarang dah macam gitu. So macam 2 tahun lagi selain Instagram ni profile pun orang nak tempah. Macam dulu orang buat packaging keripik pisang, packing je. Sekarang orang dah start nak buat design. So benda-benda macam gitu yang lepas ni akan buktikan yang industri kreatif ni benda yang mass, bukan niche. So macam sekarang memang kita orang fokus untuk kumpulkan traction je lah macam tu, untuk proof yang okay, benda ni memang ada potensi besar. Kita harap artis designer kat luar sana boleh support drop art, boleh start expose talent, tunjuk kreativiti. Sebab kat Malaysia kebanyakan resources kita ni tak terexpose. So kita ada banyak talent-talent hebat kat Malaysia tapi tak terkenal, tak cukup terkenal ya, sebab orang lebih bergantung kepada follower apa semua. So dalam drop art, semua benda transparent. So kat situ kita harap industri kreatif Malaysia lagi cepat membangun dengan cara macam ni lah.